Halo, kita mau kemana hari ini? Gedung Sate. Ya kita nggak jemput Bang Azam dulu tuh. Oh, sekarang apa namanya? Timnya sudah penuh, sudah full. Ada Asma, ada nih. Ya, ini siapa namanya? Adam. Oh, ada Mama. Ada papanya juga dan ada ayah. Oke, kita berangkat. Ya. Halo semua, ini dia Museum Gedung Sate. Yeay! Museum Gedung Sate berisi semua hal tentang Gedung Sate, mulai dari sejarah gedung ini dibangun hingga detail arsitekturnya. Perhatikan anak-anak. Tuh, Kanesha, Azam, lihat tuh. Jangan berlari, jangan berisi. Untuk menjelajahi museum dengan konsep inklusif ini, kita cukup membayar tiket seharga Rp5.000. Dan untuk reservasinya, kita bisa langsung mengunjungi website museumgedungsate.org dan memilih waktu kunjungan serta tipe grup pengunjung. Kemana? Kita ada di dalam peta Indonesia. Saat memasuki museum, kita akan berkenalan dengan sejarah kota Bandung. Lalu dilanjutkan dengan area utama yang terdapat hologram dan interaktif glass display tentang gedung sate. Seru loh, seperti di film-film. Ada dua aliran sungai, sungai Cikapundung, sungai Citarum. Terus ada jalan yang dibuat oleh Dendles, jalur Great Causeway. Dari Anyer menuju Pangkalan kan, kalau sekarang di kota Bandung namanya jalan Asia Afrika. Bahwa
Biru untuk membuat ketetapan pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Arkitarium dan ruang teaternya juga seru, tapi yang paling menyenangkan adalah kakak-kakak petugas museum yang menjelaskan banyak hal seperti pertumbuhan kota Bandung, alasan kenapa ada sirine, dan lain-lain dengan jelas dan sangat ramah. Bang Ajam orang apa, Bang Ajam? Bang Ajam orang apa? Enggak, orang mana-mana, yeay. Yang tak kalah seru adalah area dengan konsep edutainment-nya, yaitu ruang augmented reality dan virtual reality. Oh, kakak lihat apa, kak? Cari gedung satenya mana? Lihat satenya di kanan, kanannya Neca. Ntar ya, lihat-lihat. Turun, lihatnya ke bawah. Ah. Lagi-lagi, pakai lagi. Jadi telang. Jadi telang. Lagi-lagi, pakai lagi. Jangan dibuka. Tuh, suka lari dikasih bunga. Suka dikasih bunga. Tiap hari apa dikasih bunga? Petugas yang ramah, fasilitas yang kids friendly, dan teknologi yang interaktif membuat anak-anak tidak bosan berada di museum ini. Dan ini juga alasan kami untuk datang lagi ke Museum Gedung Sate. Terima kasih sudah menemani kami ke Gedung Sate hari ini. Dadah. Ngopi.